my name is Alia. Welcome back to my vlog. So, aku dah buat kuih kopi. Insert clip here. Sedap gila. Ini apparently semua package aku nak sampai dalam masa yang sama. So, we're going to do some unboxing. Okay. This first item memang aku sangat-sangat excited. So, aku akan try terus sebab excited. I bought a microphone again. Sebab apparently aku punya boyo tu tak sedap gila bau dia. Bau dia. Ha! Tak sedap dia punya suara, sound dia. And aku tengok review, dia kata ni pun yang ni best. Let's try it. Okay, sebab this one expensive. Okay. It's a little yang ni 170 guys. Okay, so this one comes with a good ass case. Bukan macam boyo tu. Yang ni memang kalau hang simpan barang hang, maksudnya kalau hang pun tengok aku punya, macam mana aku nak tengok? Sebab aku selalu buat off the screen ataupun behind the scene. Aku selalu simpan aku punya microphone macam ni. Aku balut-balut-balut tu. Aku letak je dalam random box sebab boyo tu tak ada macam case. So ni aku rasa lebih secure sebab dia ada case. And it also come with a so ni macam biasa kan, dia punya mic yang apa tu, dia punya foam biasa tu kan. It also come with this cat punya wind protector lah. Bukan protector, apa dia, macam wind apa, wind you can, dia macam soundproof tu lah. Macam dah bagi wind tu, tak ada dengar bunyi wind. Ha, macam tu lah. Faham ke tak apa tu? Okay. The actual sat. Aku nak simpan yang biasa ni. Sebab aku nak pakai yang dead cat. Ah! Okay. So this, the microphone looks like this. It's very tiny. It's very cute. Okay. So kita nak pakai the dead cat on it. Aku tak sure lah macam mana nak masukkan. Jom tolong bagi komen kat aku nah. So macam ni kalau aku tak mau bagi dia nampak on screen. I'm opening this, the sound. Okay, hi guys. Okay guys. Okay. Tolong kata apa dengar. Kalau apa tak dengar matilah aku. Ha, aku dah beli dah. So, aku tak tahu dia tak, aku tak tahu macam mana dia detect. Aku tak tahu macam mana nak tengok if the sound auto pause or what. Macam aku nak tengok sound. Aku tak tahu kat mana aku nak tengok sound. Hello. Macam mana aku nak tahu dia detect sound ke tak? Aku tak tahu. So, aku untuk menyelamatkan keadaan, better aku off dulu and then hampa bagilah komen kalau hampa ingat ke tak.
Okay, that was scary guys. Okay, macam aku cakap tadi, yang ni RM170, aku beli daripada Shopee yang aku beli, aku punya boya, aku beli aku punya ni. Memang aku percayalah dengan Shopee tu, account tu, untuk dia tak jefit ke apa ke. And Dati pun memang aku dah pernah guna. Dia punya, apa tu, sebelum ni pun aku beli microphone yang ada dua tu, yang ada dua macam ni, so that macam kalau hang vlog, orang depan boleh dengar, orang belakang boleh dengar. So itu aku punya harapan. Untuk yang this one, aku harap-harap dia juga macam sound elok and tak ada bunyi static tu. Tapi we can only wish. Okay, alhamdulillah. Wow. Okay, this next one daripada Pebble. Pebble. Ta-da. Aku duk tengok TikTok. Okay. Ah, ni aku melut tengok TikTok. Kalau aku tengok TikTok, ada je benda aku nak beli. Ya. Meluat. Okay, so this one aku beli dia punya hole. Oh my god. Aku lembek. Why? Kenapa bagi kucing? Oh man, aku dah tak boleh kucing. Oh, patutlah ada bubur plastik banyak. Dia kacau. I got the everything bagels punya seasoning. Aku tak tahu je apa rasa dia. Seriously, aku bukannya macam healthy lifestyle pun. Aku memang nak rasak je. Ini daripada Pebble Malaysia. Dia punya apa tu, Shopee sendiri. So kalau pernah check out Pebble, hamba pergi dekat Shopee tu. Oh, by the way, semua benda yang Ali mention in the video, in this video, Ali akan letak link in the description bawah ni. Okay, hampa make sure hampa tekan apa tu, more info ke apa, tak nama dia macam Simo ke apa macam tu lah. Kalau hampa nak tahu kat mana dia beli sesuatu benda ni. Okay. Okay. Next up kita ada exciting juga. Ni angkara apa tu, perempuan YouTube, Remy Ashton. Dia yang bagi aku menggunakan stevia. So, hampa tahu yang kopi tu aku bubur stevia tadi kan. Hampa dah nampak aku bubur stevia vanilla cream punya rasa. Yang ni lemon. Okay, it's a lemon drop. Okay. Ta-da! So, lepas ni kalau aku nak buat lemonade, senanglah. Tak payah guna gula banyak. InsyaAllah. So, this one, the zero calorie flavored stevia sweetness. Sebelum ni kan aku tak pernah, aku tak buat macam haul. So yang ni aku rasa excited lah share dengan hampa. So this is what it looks like. Bottle drop dia. So macam kalau untuk sacawan ni kan, hand drop sekali, apa tu, macam sekali, satu tu je. Ni pun aku rasa it's a tad bit sweet, tapi okay lah, sebab selalu kalau aku kena gula lagi banyak pada tu. Okay. Sejujurnya. Lepas tu aku rasa yang ni adalah apa kita panggil, tripod. Okay. Aku, masalah dia dengan tripod aku ni, aku tak mau beli tripod yang besar. Sebab aku jenis buat kerja dan atas meja. Faham tak? Macam benda yang kena dekat dengan aku. So aku tak mahu lah benda tu besar, kaki dia besar apa semua. So bila aku beli tripod ni yang apa tu, octopus punya kaki ni, octopus leg namanya. Aku punya otak tu macam tu lah fikir kan. Lagi satu, aku pakai GoPro. Sebelum ni aku nak macam ada banyak use lah. Yang ni, yang aku pakai lah ni, dia boleh GoPro, dia boleh lekat merata-rata, dia boleh memegang kepada apa je. Lepas tu dia boleh handset, dia boleh kamera, semua dia boleh. So aku macam happy lah kan, aku boleh guna banyak banyak benda. Tapi bila aku nak film
benda yang macam tinggi, aku tak dapat view. Ha, sebab dia pendek je. Dia taklah bila dia straight, dia bila kaki dia ditutup, dia tinggilah. Tapi bila dia dibuka, dia jadi pendek. So tak syok lah. And kalau tempat yang tak ada pemegang, memang sangat-sangat struggle lah untuk dapat view. Tambah pula macam kalau aku masak kan, hampa selalu macam tak nampak, tak nampak semua apa semua. Aku tahulah macam aku pun tak faham, aku pun tahu. Ha. Sebab aku yang edit video, tapi masalah dia aku tak boleh nak buat apa-apa. Ha, satu lagi okay, dia aku punya apa? Lens aku ni lens yang apa je? Macam biasa punya, bukannya yang apa tu wide lens. Sabarlah set. YouTube bulan-bulan pun dapat cukup-cukup makan je. Ha, nanti kalau aku dapat YouTube macam Aina ke, macam siapa yang hebat-hebat tu, tak apalah. Aku bolehlah beli lens besar-besar sikit, yang luas-luas sikit. So yang this one tripod yang jenis ada ada ni kan, macam kalau hang apa tu nak, setahu aku lah yang ni untuk macam weight dia tau. So macam kalau hang rasa hang punya ni macam nak terplek on, jatuh ke bawah, hang letaklah benda untuk bagi pemberat dia ataupun megang dia ni. And kalau dok macam hang macam tu je, hang boleh sangkut dia. Okay, tak kisahlah apa hang nak buat dengan dia, boleh. Lepas tu dia ada pemegang kat sini, so senang tau. Macam aku rasa macam first time aku beli tripod yang aku rasa macam betul-betul kegunaan dia tu aku diperlukan sangat. Ha, kegunaan dia tu macam best. Ha. So lepas tu yang ni pun sat. Aku rasa macam yang ni pun ada apa function dia ni. Aku lupa dah. Kejap. Aku lupa. Atas dia ni dia boleh buat 360 punya turn. Dia boleh buat turun ni. Dia punya level ni, ha, nak angle macam mana, tinggi ikut sekolah, boleh segala. Lepas tu apa lagi, aku lupa dah. Yang ni untuk macam nak bagi dia macam nampak dia naik tinggi. Aku tak pegang apa, so tunjuk je lah. Nampak boleh turun bawah. This one super nice. Harga dia pun tak semahal yang aku tengok sebelum-sebelum ni. Macam sebelum ni pun aku tengok, tapi dia macam dia well built, tapi at the same time macam plastik dia tu kita boleh rasa lah plastik dia murah sikit. Tapi macam tak tahu lah, bagi aku, aku tak apa kalau macam ni. Aku tak tahu lah hampa macam mana, tapi aku rasa macam aku tak perlu nak spend RM200-300. Ha, satu lagi kaki dia ni boleh panjangkan lagi. So nampak apalah. So macam kalau hang nak jadikan dia actual like tripod untuk hang macam takat gambar family ke apa ke pun boleh. Aku happy sangat. Thank you so much Alia sebab hang beli. Okay, nampak? Ah, tapi aku tak boleh guna untuk macam film macam ni lah kan. Obviously sebab yang ni dia sesuai untuk macam eye level kan. Tapi macam kalau untuk mukbang, untuk masak, untuk literally everything else, aku boleh guna yang ni. Okay, so aku happy sangat dengan aku punya purchase ni. Oh, lagi satu, bawah dia ni, kaki dia ni, kaki dia jenis ada tapak. Lepas tu dia macam ikutlah anak letak macam mana pun dia akan jadi straight. Dia bukannya macam kaki otipus aku ni, dia bulat. So dia macam susah kita nak tahu macam sama ke tak. Walaupun dia ada leveler dekat tengah dia ni, macam ni pun ada juga. Nampak ni? Leveler dia tu, nampak? So kita tahulah mana actually dia tengah-tengah kan. So wow, banyaknya aku pop-pop hanya sebab tu. Sorry guys, aku excited sangat. That's it. Okay, ni aku film pakai aku punya phone. Hello. Aku just nak tunjuk lagi dekat yang this one untuk putak dia kiri kanan. Maksud dia bukan yang ni, bukan yang ni. Yang ni untuk putak dia kiri kanan. Okay, so start. Let me show you. Okay. Start. Nampak dia boleh pergi kiri kanan. Cepatlah nak tunjuk pun. Ha, nampak?
Ha, dia boleh pergi kanan. Yang atas dia ni, dia punya lock. Kejap. This one adalah lock untuk di, untuk atas ni. So, macam ni. Ni kita kena buka dia. Nampak tak? Macam mana nak buka? Kejap. Ha, okay, like that. So, yang ni lah yang kita attach dekat kita punya kamera. Kamera. Lepas tu, kalau nak buka pun macam tu juga. Senang lah ni. Nampak ni pemegang dia. Yang ni pengetat dia pun semua. So, yes, this is a good, like, kalau hang cari apa tu tripod, memang aku recommend sangat. So, yeah, this is it. Oh, lepas tu yang lama punya. Okay, since jatuh. Terlalu jam bengkok, jam batal. Tak ada apa-apa. Okay. Bongok kadang-kadang. Kadang-kadang je. So, yang ni, okay, nampak. Cuma dia, aku meluat sebab dia tak ada ni. Macam ni, aku perlu ya untuk letak aku punya mikrofon. Tapi, yang tu tak ada. So, we just have to make do lah kan. Tapi tak apa. So, yang ni, aku benci satu lagi. Atas dia ni, tak boleh buat. Oh, dia tak ada option untuk buang. Yang ni adalah untuk iPhone. Untuk phone punya setup. Lepas tu, yang ni boleh buang. Boleh cabut. So, macam kalau nak bawa yang ni je, yang tak mau bawa yang atas ni kan. Boleh, dah option. Tapi, the ball ni yang aku suka sangat. Ball ni untuk macam nak, you know, nak pusing ke kanan pun semua tu boleh. And, satu lagi, nampak tak? Ni bila dia stand, dia macam tu je. Tak panjang sangat. And satu lagi apa lagi? Dia yang ni kan. Nampak tak bila dia bengkok-bengkok. Dia akan stay bengkok macam tu. And then kalau hang nak ni. Dia macam dah tak elok balik tau. Macam aku tak boleh nak bagi dia straight balik. Nampak tak semua ni dah ada bengkok-bengkok dia. And aku tahu lah benda ni sepatutnya memang macam tu. Tapi dia still bila aku nak buat video macam make up apa semua. Aku macam nak kena set up dia bagi betul-betul straight aku. Kalau tidak susah guys. So itu saja aku punya komplain untuk yang ni. Tapi harga dia macam boleh tahan lah. Yang ni pun macam mahal juga dalam 30 lebih. Yang tu aku rasa dalam 40 lebih. I'm not sure. Tapi aku akan letak semua link dekat description box. So kalau nak beli, you can. Yang ni pun aku akan letak link supaya hampa boleh cari. Okay? Okay. Aku dah pun set up aku punya kamera dekat sini. Aku tak sure microphone macam mana. Aku tak sure the whole situation. Tapi bagi aku, this looks good. Okay, aku akan tunjuk dekat. Nampak? So, this is what I'm seeing. Tada. Okay, so microphone aku letak dekat sini. Allah, dekat aku guna ulan situ juga. And then aku set up aku punya kamera atas dia. And then microphone kat tepi dia. So, I actually can apa tu? Guna aku punya microphone with this setup. So aku macam lega sikit. And dia tinggi, dia boleh kita setup macam mana pun. Oh my god. Okay, macam aku tunjuk. Guys, sorry, this is so exciting for me. So kalau hampa rasa macam bitch, move on. Tolong jangan. Okay, hampa boleh tengok aku punya dinding. Hampa boleh tengok segala. Aku excited. Apparently hampa tak tahu betapa happy aku. Okay. This is so happy. Macam I'm so happy right now. Hanya sebab tripod. Lepas tu, aku nak set up dia punya ni supaya boleh macam, apa tu? Boleh pusing-pusing. Hampa boleh tengok belah sana. Hampa boleh tengok belah sini. Hampa boleh tengok. Okay. Aku nak pergi makan. Bye. Aku makan burger. Duduk dalam aku punya oven 40 minit guys. Sebab aku duduk bersembang hampa. Ini semua salah hampa. Burger aku overcook. Allah. Aku hampir mati. Kamu boleh nampak aku ke happy? Hmm.
guys. Okay, Alia kan meja Alia dah duduk dekat situ kan. So Alia rasa tapi, okay, tapi barang-barang Alia duduk kat sini. And setiap kali nak pergi belakang, benda ni kacau. So Alia rasa better Alia susun benda yang tu, mana yang Alia penting, mana yang Alia perlu, Alia akan letak dekat sini. Okay, dekat bawah tu. Sebab bawah tu technically macam aku nak buat meja TV, tapi laki aku cakap ada orang nak main dekat TV kat dinding. So alhamdulillah aku dah tak perlukan meja tu, and aku boleh guna meja tu untuk letak barang-barang makeup aku. So sekarang ni adalah masanya untuk aku bersusun lah kot, menyusun. Okay, so aku tak tahu aku nak set up macam mana. Should I close the window? Sebab window tu yang sangat-sangat macam tekoh sekarang ni, dah jadi aku gelap. Okay, so macam mana aku nak buat? Wait. Never ending dark. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Okay guys, Alia dah siap. Aku susun je ikut mana aku nampak macam keperluan. Maksudnya belah sana kita ada sat. Aku nak pergi dekat ke? Aku boleh je pergi dekat, tapi aku sajalah kan. Manja. Okay. So dekat sini kita ada lipstick dengan brushes. Tak ada apa yang beza, cuma susun kat sini je. Yang ni kita bubuh what is this? Kira benda yang aku memang essential lah. Ni bahagian lip care ataupun lip color. Dekat sini kita ada, dekat sebelah dia kita ada foundation, palette. Lepas tu dekat sini kita ada yang barang-barang aku bubuh tu lah. Kira acrylic yang duk ada kat situ tu, aku pindah macam sini je. Tak ada apa yang beza. Kat sini kita ada skincare, primer, benda-benda macam tu lah. Wow. Alright, so senang lah. Nanti aku nak guna, aku ambil kat sini je. Aku boleh macam bergerak aku punya kerusi je, tak payah nak bangun. Okay, ni trick untuk gemuk. Okay, awal tu aku ingat aku nak letak ni dekat bawah ni, tapi now that aku dah letak kat luar ni, aku rasa macam okay lah, dia tak ganggu. Okay guys, aku rasa itu je untuk video hari ni. Sorry kalau video ni macam sangat pendek ke whatever, macam tak selalu. Sebab aku pergi JNT apa semua, aku makan apa semua, aku tak rakam. Tapi aku beli cikedi untuk birthday anak melaka aku. Aku beli kat dia Oreo. Tu pun aku tak rakam. Ni pun nampak. Aku tak rakam benda tu sebab aku keluar, aku tak mau. Aku tak. Bila aku keluar je aku macam malas gila. Lepas tu aku tengah duk update pre-love dekat group Telegram. So siapa nak beli pre-love aku, pergi dekat group Telegram. Aku akan letak link dekat description juga. Description box kat bawah. Okay, for more info tengok dekat situ. Okay, that's it from me. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye.